masih berani sebut Bilar nggak kerja? Ya, kini di rumah pun Bilar selalu disibukkan dengan bisnis dan kerjanya, guys. Syuting nggak pernah keluar, tetapi selalu syuting dengan keluarga. Lebih quality dengan keluarga. Apalagi ini adalah bisnis besar Rizky Bilar. Ya, mengguritanya bisnis Bilar di berbagai segmen tentu menarik perhatian. Tim kreatif hari ini lagi syuting Mas Rizky nih. Kita tunggu ya video hasilnya, nanti bakal kita tunjukin ke komunitas katanya, guys. Tentu hasilnya keren, so ya guys ya. Lalu proyek-proyek kita sudah banyak masuk dalam tahapan alpha test. Salah satunya Rebel Face Militex. Mohon buat para user boleh memberikan feedback untuk beberapa produk kita, guys. Wow, tentu sudah nggak main-main. Walaupun Bilar kebanyakan di rumah, tapi pikiran cerdasnya membuat merubah segalanya. Leslar Metaverse berfokus untuk menguatkan fundamental terlebih dahulu, baik dari sisi komunitas dan juga produk. Project produk-produk kita berkaitan dengan IT, salah satunya game. Wow, keren guys. Leslar Metaverse juga punya produk game. Wah, sungguh keren banget. Kita sudah membentuk komunitas kecil kita, khusus komunitas gamer. Kita akan membuat sulit teman-teman gamers dari Leslar Metaverse. Kita majukan bersama. Boleh join ke komunitas gamer Leslar Metaverse, guys ya. Lihat itu yang namanya websitenya. Silahkan kalian kunjungi kalau tertarik dengan Leslar Metaverse. Dia punya game. Tentu hal ini semakin mengukuhkan, menguatkan bahwa Rizky Bilar memang benar-benar berupaya walau di mana saja dengan pikiran cerdasnya, ya nggak usah susah-susah. Ya, jarang main sinetron karena dia tentunya ingin quality time dengan keluarganya. Menarik bukan? Ya, cukup menarik belajar dari kesuksesan Rizky Bilar dan juga kekesrekannya. Tuh lihat yang namanya para kru untuk syuting Rizky Bilar juga ikut gabut dan juga ikut yang namanya ya apa ya, gestek juga guys. Karena ya emang Rizky Bilar gestek semuanya menular pada kru-krunya. Ya, hal itulah yang membuatkan kerja tidak terlalu serius tetapi banyak menghasilkan uang. Serius tapi juga tentunya hal tersebut tak harus selalu dibarengi dengan yang namanya terlalu serius. Ya, itulah terkait dengan Rizky Bilar di hari ini. Sepertinya dia sangat sibuk sekali. Bagaimana menurut kalian? Ya, dari jadi koboi hingga akhirnya syuting untuk games terbarunya, produk digital terbarunya, guys. Oke, itu dia saja. Reply dulu. Siapa ini Big Mas ini? Udah sekarang juga. Kamu udah nyari juga kan? Kamu juga. Cepat. Sabar kau ini, sabar. Rawok. Bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.